God save our gracious queen, long live our noble queen, God save. Kesel gak sih ratunya gue ini? Kill him. Gak usah, gak usah selamatin gue. Iya, mending gak usah gue di save. Zero to one, how may I assist you? Back with the Queen. Oh, itu lagu nyanyiin buat gua. God Save the Queen. Back with the Christian. Yes. Kenapa lagunya itu ya? Padahal kita bukan mau bawain. Oh, ada hubungannya kita. Jadi ini mau bawain How to Balak Leza. Balak bukan belek ya. Lalu jadi belek leba gitu. Balak kelapa. Kenapa balak kelapa? Karena ini adalah salah satu item yang memang lagi trending juga di dunia fashion, khususnya di TikTok. Tapi ya satu yang mau gua tanya kok. Balak kelapa dan skimas tuh beda sama? Jujur nggak tahu, karena skimas juga bentuknya gitu ya. Iya kan? Karena balaklava itu ada yang sisa mata doang, begini. Ada bahkan yang... ada yang matanya begini, kayak. Jadi kayak Batman. Dan bahkan ada yang nggak ada bolongan sama sekali. Oke, Kim Kardashian. Oke lah, kalau begitu. Kagetnya lebih ini ya. Sangat kaget. Siapa ini matanya doang yang kelihatan, mukanya ketutup. Sharingan. Gak ada. Oh, wow. Kakashi ternyata. Silakan, Pak Kakashi. Ya intinya panas. Bukan perasaan. Passion ya. Ini beneran Keke yang ngomong ya, bibirnya kelihatan gerak soalnya dari sini. Nah, kelihatan. Ya. Ayo ngomong. Jadi kalau gua tuh mengutip bener-bener di kepala doang sih kok ya. Gua enggak tahu kalau apakah apakah balaklava itu ada outfit ke bawahnya juga, karena setahu gua balaklava itu headwear. Balaklava itu headwear, headwear. Ya udah bawahnya kayak sebebasnya gua demen outfitnya apa aja. Betul. Dan sebetulnya itu... demikian. Dan ini kayaknya contoh yang bagus kalau tidak punya balaklava nih. Pakailah untuk bikin scarf. Pakailah scarf untuk tapi harusnya jadi... panjang. Harusnya panjang. Bukan scarf yang biasa kayak gue iketin di pinggang, gak bisa. Oh, kalau pakai scarf yang kecil, jatohnya bukan balaklava tapi balaklava. Bukan. Kecil. Bagus. Gue mau bilang jadinya tuh babushka. Iya kan kalau yang pakai scarf kecil biasa dibikin jadi babushka kan. Gak cukup kalau dibikin jadi balaklava gitu sampai ketutup. Oke, nah jadi kalau dia kok hilang balaklavanya? Ini kan gue mau ngasih lihat kalau nggak punya balaklava. Oh, gimana cara pakainya? Iya, ya, nih gue pegangin mic-nya biar tangan lu lega. Pakai kayak tadi. Pakai kayak tadi gimana caranya? Kebetulan bagus. Iya benar, tadi bagus loh. Ya, jadi pertama. Tapi ini harus banget di kaca ya, di cermin. Betul. Makanya karena ini kayaknya enggak karuan tadi. Jadi diagonal. Susah. Oh, gampang sih kalau mau makainya. How to use balaklava from scarf Google. Nah, ada tuh pasti. Iya, iya, iya. Jadi kalau gue itu ngakalin karena gue enggak punya balaklava, gue pakai scarf yang panjang. Kayak ini sih, kayak supporter bola bener kata Yudis. Kayak supporter bola ya. Kalau mau nonton diangkat-angkat scarf-nya kan. Oh, oke. Okay. Cuman scarf ini memang sebenarnya kan fashion item juga. Fashion item juga, betul. Ya, biasanya dipakainya tuh kayak di leher doang, di loop sekali, atau yang biasa tuh bisa juga dipakai kayak military gitu kok. Yang jadi kapuche. Ya, nah, bisa banget. Benar. Nah, kalau lu kayak ini kayak apa nih kok? Ini kayak balaklava tapi bukan balaklava. Ini balaklava bukan balaklava sih. Memang sekali lagi balaklava itu karena perkembangan fashion juga mungkin. Jadi bentuknya jadi bermacam-macam. Betul. Ada yang bentuknya seperti hoodie jatuhnya. Nah, hoodie. Inilah yang gua pakai. Jadi sebetulnya ini kalau gua beli di katalognya mereka tuh tulisannya bukan balaklava. Tulisannya fake hoodie.
Fake karena lu? Bentuknya memang hoodie, berbagai bagian atas. Fake lu? Enggak dong, fake hoodie, bukan fake gua nih. Ini fake hoodie, bentuknya bener-bener kayak hoodie tapi hanya bagian kepalanya tok gitu. Dan gua sengaja, gua pakai sweater. Sweaternya gua cari yang kerahnya lumayan loose. Jadinya sengaja nih kasih lihat kalau gue emphasize bahwa ini tuh aksesori, bukan bagian dari bajunya. Ini terpisah gitu. Nah inilah, terus gue tambahin lagi dengan kacamata yang ini jarang banget gue pakai. Kongtai lagi pakai gue ambil langsung, nggak pakai izin. Terus gue langsung pakai. Keren jadinya. Kayak Balenciaga atau kayak Gosha Rubinsky. Gosha gue nggak tahu cara bacanya tuh. Gosha Rubchinsky. Gosha Rubchinsky. Gosha Rubchinsky. Kan zaman-zaman hypebeast tuh in banget. Yes, kan betul. Ini ada estetika. Yang namanya post Soviet aesthetic. Post Soviet. Post aesthetic. Soviet. Di mana dulu Soviet itu itu dia how to balaklava yang benar-benar itemnya kayak balaklava plus yang itemnya balaklava look alike. Bisa di balaklava ini. Betul, bisa di balaklava-balaklavain. Walaupun mungkin penggunanya di Indonesia tidak terlalu praktis karena sekali lagi ini panas. Item yes, item untuk winter. Apalagi yang ini atau susah napas. Tapi mungkin untuk photoshoot, untuk foto hunting. Ada satu tempat di Indonesia menurut gue ini masih cukup bisa pakai baju-baju yang knit kayak gitu. Bandung. Puncak. Malang. Malang dingin. Malang dingin. Oh, Papua dingin juga. Pokoknya di tempat-tempat yang udaranya dingin, ini sangat-sangat mungkin bisa dicoba incorporate ke Gorkor. Ya, thank you for calling 021. This is Christian. Tunggu, jangan dong. Ini kan masih ada subscribe. Gak usah lah. Itu lu kayak gue.